Selama bulan Ramadan, jumlah produksi sampah rumah tangga di Kabupaten Bangka Selatan mengalami peningkatan dari hari biasa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Hevi Nuranda, mengatakan, pada hari biasa, produksi sampah rumah tangga hanya 18 ton dan selama Ramadan ini mengalami peningkatan 2-3% per hari. Peningkatan sampah ini terjadi karena banyak masyarakat yang membeli takjil untuk berbuka puasa dan bungkus makanannya banyak dari plastik dan limbah bekas kelapa, sehingga sampah pun meningkat. Untuk mengurangi jumlah produksi sampah selama Ramadan, pihaknya secara masif telah mengedukasi masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan membawa tempat dari rumah. Selain itu, untuk mengantisipasi meningkatnya produksi sampah selama Ramadan, pihaknya menambah aktivitas pengangkutan sampah menjadi sehari 2 kali, pagi dan sore, dengan menggunakan 4 mobil satgas sampah di sepanjang jalan protokol, mulai dari Simpang 5 Tobuali hingga Gadung. Jadi kalau pantauan kita sudah sekitar 6 hari puasa kemarin, di lapangan ada sedikit peningkatan, tapi memang tidak terlalu signifikan. Peningkatan kita lihat di angka sekitar kurang lebih 2% lah, tambahan peningkatan volume sampahnya. Sampah yang agak banyak terjadi peningkatan, yang pertama mungkin sampah plastik, tapi memang secara tonasenya tidak terlalu berat sampah plastik. Yang terlihat agak sedikitan sampah-sampah sisa yang buah-buah kelapa ya, lumayan banyak. Kalau sampah plastik memang kita lihat ini dikarenakan masyarakat kita belanja takjil ya untuk berbuka puasa. Maka dari itu kita sama-sama menghimbau yuk kepada seluruh masyarakat kita di Bangka Selatan, pada saat untuk membeli menu untuk berbuka puasa ada baiknya kita bawa kantong belanja dari rumah untuk Hevi mengakui meskipun sampah selama Ramadan mengalami peningkatan, namun masih bisa teratasi. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.